bisa dia tumbuh di sini. Oh, itu mata tunasnya. Ya, ini mata tunas. Oh, banyak itu ya. Di sini. Ya, makanya kita langsung jangan langsung potong pendek gitu. Kita cut. Udah cut ya. Supaya berbagi makanan yang lain. Ah, nih, kecil. Sahabat bonsai, pada kesempatan kali ini saya bersama Om Aris Kalimaya mau mempruning bahan bonsai anting putri Mameh ya Om ya? Ya Mameh. Kita sedang bersama Om Aris, ini Om Aris lagi sibuk pruning. Ini kenapa di pruning Om? Tujuannya biar mencari tunas baru dan bermanfaat untuk mempercepat percabangan. Oh, biar di los dibuang-buang dahan yang enggak berguna ya Om ya. Dengan nutrisi yang memadai dia bisa mempercepat percabangan itu. Ini mame Om ya. Mame. Ini berapa senti tingginya Om? 15. 15. Oh, masih mame berarti. Setelah di pruning kita wiring. Pruning, wiring. Ya. Ini kalau tadi kita pakai gunting Om, kalau ini ditarik-tarik kayak gini nggak apa-apa gitu? Nggak masalah. Oh, tapi ada tekniknya juga ya Om ya, jangan sembarang tarik ya? Iya. Antum putung juga bandel Om. Oh, nggak stres nggak gitu ya? Tetap tunas dia nanti. Tetap tunas. Jadi gunanya kalau habis di pruning kayak gini, tunasnya lebih banyak ya Om ya? Lebih banyak. Langsung segar daunnya. Oh gitu. Tidak apa-apa ditarik. Biar lebih cepat gitu loh. Anting putri ini hasil cangkok ya? Cangkok. Berapa tahun program ini? Ini kurang lebih 1 tahun setengah ini. 1 tahun setengah. Anting putri mame. Ini di bawahnya dikasih tapakan gitu juga? Iya, ini begitu kita turun dari cangkok, kita taruh dulu di polybag kan. Kita pilih akarnya. Terus lalu kita tanam ulang kembali gitu. Kita ganjel batu bata. Oh, di bawahnya ya, ya. Biar akarnya? Iya, biar akarnya turun. Jadi kan ini apa? Medianya terbatas gitu kan. Supaya akarnya kelihatan kokoh, bisa nyebar gitu, kita ganjel batu bata. Oh iya, biar enggak turun ke bawah tapi nyamping ya? Iya, nyamping ya. Lapak? Iya, nanti setelah kalau imbang, baru kita potong. Oh, dipilih ya? Iya, dipres lagi akarnya. Iya. Ini kan udah hampir imbang nih. Jadi yang dominan terlalu besar itu bisa di-cutting udah ya? Iya. Biar ngejar makanan yang lain? Iya. Putri, batang hitam, daun panjang yo. Iya. Contoh daunnya yang paling kecil bisa mengecil seperti itu anting putri. Dari yang
besar. Kecil. Kecil itu. Itu mau diapain itu? Ini mau di-cutting. Di-cutting? Karena dia udah imbang percabangan. Oh, sudah cukup ya? Iya. Udah. Kalau bahan ini kita sengaja loser, mm-hmm, biar narik ini. Jadi mengkilannya dapat. Oh. Dari pohon pokoknya. Oh. Percabangan kedua gitu ke atas kan. Oh. Kita cutting dulu nih. Kita cut. Dekat ya. Supaya berbagi makanan yang lain. Nah, ini pengecilannya gini. Oh, pengecilannya itu ya. Iya, nanti ini yang kita terusin. Di cutting diarahin ya. Itu. Di wiring dikit. Ini juga kita mau cutting nih. Oh, imbang. Yang dahan kedua ini. Iya. Ini enggak imbang nih. Oh, tangan kedua. Iya. Oh, iya. Ini kan tangan pertama gitu kan. Oh, iya. Tangan kedua nih. Udah cukup ya, Om ya? Udah cukup. Kita mau cutting juga nih. Mantap. Ini kayaknya agak pas. Nah, potongan ini gimana, Om? Potongan ini sengaja saya potong di sini. Kita kan merangsang percabangannya nanti, ya. Anak cabangnya. Bisa dia tumbuh di sini. Oh, itu mata tunasnya. Ya, ini mata tunas. Oh, banyak itu ya, di itu. Sini. Ya, makanya kita langsung jangan langsung potong pendek gitu. Pendek. Kasih space. Iya, spasi dulu. Iya, spasi dulu 2 jari, 3 jari lah. Nanti kalau udah tumbuh baru kita rapiin lagi. Kayak yang ini nih. Iya, bisa dipendekin ini, kan? Lagi. Pendekin lagi. Lihat keserasiannya ya, Om ya. Kalau kayak gini kan nampaknya kepanjangan ya. Iya. Bahannya. Tapi kita ambil amannya dulu ya. Kita ambil kita lihat dulu. Pertumbuhannya nanti ya. Iya. Iya, Bro. Siap. Terima kasih. Tuh, penampakannya seperti ini. Sedikit lagi. Itu bentar lagi tuh. Ya. Bentar lagi. Ya, kita los dulu. Oh, masih butuh los sedikit ya. Kurang sedikit. Nah, 1 bulan 2 bulan lah ini. Oh, kita sedikit lagi berarti. Setelah bonsai program, jadi nggak bisa seluruh langsung di-cut atau dibentuk. Ditunggu keserasiannya. Tuh, kita putar-putar. Lihat kakinya. Set. Mantap. Dikasih apa itu? Dikasih salep kambium. Salep kambium ya. Buat nutup lukanya ya. Jadi kambiumnya
Gunanya, Om? Nutupin luka biar cepat nutup kambiumnya. Oh. Biar lukanya gak dimasukin air ya, Om ya? Ya. Tuh. Kayak gini nutup ya. Oke, Om Aris, terima kasih Om Aris ya. Iya, sama-sama Om. Telah berbagi.